Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview uang baru tahun 2022 dari 1.000 rupiah, yang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000 ya. Jadi kali ini kita akan melihat apa sih perbedaan. Ini kita akan melihat uang baru ini yang terbitan tahun 2022 ini seperti apa ya. Kita akan lihat dan kita akan lihat menggunakan ultraviolet untuk kita melihat apa sih kelebihan uang baru ini, uang pecahan baru ini tahun 2022 ya. Kita akan lihat satu demi satu dan kita akan lihat seperti apa uang ini. Oke, sekarang kita akan lihat uang dari mulai dari uang 1.000 rupiah ya. Uang 1.000 rupiah ini bentuknya seperti ini dengan ukuran 121 cm kali 65 ya. 121 kali 65. Ini ukurannya paling kecil dengan 1.000 rupiah dan gambarnya lebih terang ya. Gambarnya lebih terang, ini tampak depannya. Dan ini tampak belakangnya. Oke, sekarang kita akan mencoba melihatnya dengan lampu UV. Jadi kelihatannya. Jadi ini uangnya lebih kelihatan detailnya ya. Tampak belakangnya. Sinyal tadi benangnya. Ini dia penampakan dari uang 1.000 rupiah baru tahun 2022. Dan dia mempunyai efek gerak ya, efek geraknya coba lihat ya. Ini uang 1.000 rupiah, 1.000 mutia dari cut mutia. Detailnya ya, sini ada Menteri Keuangan Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia. Ini kita kalau menggunakan lampu UV. Keren banget ya. Tuh. Oke, 1.000 rupiah selesai. Sekarang kita akan lihat uang 2.000 rupiah. Ini gambarnya lebih detail ya, gambarnya lebih jelas dan lebih detail. Ini pecahan 2.000 rupiah, di sini dari Muhammad Husni Tamrin. Pecahan 2.000 rupiah dengan ukurannya 126 cm kali 65 cm ya. Jadi ini menggunakan surat kapas dan di coating ya. Jadi gambarnya lebih mengkilap. Ini penampakannya uang 2.000 nya. Di bagian belakangnya ini ada perempuan menari. Ada bunga juga. Sekarang kita lihat ini, kita kasih lampu UV. Ada gambar bunganya. Jadi ini uang atau uang ini diklaim dia lebih detail dan susah untuk dipalsukannya. Ini ada tadi benangnya. Dan ini dari coating ya. Tempat belakangnya ada talinya, tali benangnya. Ini warnanya berubah ya, kalau sampai UV. Oke, ini pecahan 1.000, 2.000, dan kita masuk ke pecahan 5.000 rupiah. Ini dia, pecahan 5.000 rupiah
Dr. KH Idan Syalid dengan ukuran 131 cm dan 65 131 mili dan 65 mili ya. Ini pecahannya Rp5.000, warnanya agak orange. Ini tampak belakangnya. Ada gambar perempuan yang menari. Di sini kita kalau kasih lampu UV. Tuh. Kelihatannya. Ini ada tali benang juga. Jadi kayak bergerak dia ya. Tuh. Ada garis Pancasilanya. Kalau tampak belakangnya. Ini ada logo BI-nya ya. Yang untuk uang Rp5.000. Yang tadi itu yang 2.000 nggak ada nih logo BI-nya. Jadi yang Rp5.000 ada logo BI-nya. Oke, sekarang kita akan lihat mata uang Rp10.000. Ini dia Rp10.000, ada France Kaisiepo. Sini ada Menteri Keuangan juga dengan ukuran 135x65 ya. 135x65 tampak belakangnya. Ada juga perempuan menari. Tampak depannya kita kasih lampu UV. Ada bunga-bunganya ya sama. Ada ini. Ada logo BI juga sini ya. Dan sini ada benangnya ini. Benang tali uangnya. Oke. Sekarang kita masuk ke uang 20.000 Dr. GSCJ Ratu Langi. Mata uang 20.000. Sini ada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur. Oke. Bak belakangnya dengan ukurannya 147x65 mm. Sini tampak depannya. Ada bunga-bunga juga ya. Di sini ada BI 2. Logonya. Di bagian belakangnya ada logo BI juga ya. Ini semakin susah untuk dipalsukan yang mata uang baru ini. 20.000. Sekarang kita lihat yang 50.000 dari Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Ini BI-nya, logo BI-nya ini lebih hidup ya. Uang 50.000 terbaru. Tampak belakangnya. Ada perempuan menari. Sini kita akan lihat detailnya. Ini ada ini juga ya. Ada bunga. Tampak belakangnya. Ada logo BI juga ya. Dan ada ini nggak ada tali ininya. Tali airnya nggak ada nih. Tali airnya nggak ada dibandingkan dengan ini ada nih. Nih, ini ada, ini nggak ada. Di
Sini yang 50.000-nya nggak ada nih. Oke, sekarang kita akan lihat yang 100.000. Ini 100.000 dari Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Ini ada perempuan menari juga. Sini kita akan lihat detailnya. Ada bunganya. Dan di sini ada logo BI-nya. Yang ini juga nggak ada nih, tali itunya nggak ada ya. Jadi beda-beda. Dari segi ukurannya, jadi semakin kecil ya. Ini dia, ini 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Jadi bentuk uangnya semakin kecil, yang 1.000 semakin kecil, ini dia ukurannya ya. Oke. Oke guys, demikian review dari kami, Ronatech, mengenai mata uang terbaru 2022. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna untuk Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar mata uang baru. Oke, okay. Okay guys, sampai ketemu lagi di channel kami. See you next time guys.